Halo Sobat Akep Gaming dan Akep Sekretaris, kembali lagi bersama saya Adit Karin Prajirin di konten Mobile Legend ya, untuk memainkan Magic Chess di season 16 ini ya. Oke guys, sudah lama saya memang selalu menunggu 10 hari sebelum ganti season untuk mainin Magic Chess ya. Dan di sini saya masih pakai Asta nih. Astanya di sini belum level 3 ya, tuh. Masih kekunci. Jadi saya pakai Asta lagi. Dan untuk line up-nya, itu saya pakai sebentar. Sini saya sedikit lupa nih untuk line up-nya, saya sedikit lupa nih, Immortal dan Ranger kah kemarin make tuh mungkin ya. Astro Power kan udah ya di season sebelumnya. Saya pengen coba yang lain guys. Kalau Astro Power udah, berarti sekarang Immortal sama Lancer guys. Oke. Okay. Langsung aja guys ya. Saya memang nggak nge-push ya. Saya mainin ini cuman buat dapetin skin guys nih tuh. Tuh kan. Ini kalau 15 kali main tuh saya baru 14 ya. Dapat skinnya ini nih. Skinnya si Tarz ya. Tuh season 16. Skinnya Tarz season 16 tuh guys. Saya belum dapat ya. Nah, dari itu saya mainin guys. Gak apa-apa guys. Kalau mainin Mobile Legends saya nggak nge-push sampai Mythic lagi ya. Cukup sekali aja guys. Sekali seumur hidup aja ya. Karena nggak ada ininya juga sih. Apa yang dikejar lagi coba kalau udah mythic kan? Oke. Siapa namanya ini? Brian, Bian. Pian. Ini kameranya memang harus taruh di bawah kali ya. Waktu season kemarin saya coba tuh ini ngalangin sih ya. Saya pakai ini sih guys, pakai OTG ya. Pakai kamera PC gitu. Kita ambil si Arlott. Karena kalau pakai kamera dari HP Realme ini kan di pinggir ya, nggak bagus guys. Kameranya jadinya nggak bagus lah pokoknya. Oke. Okay. Oh, di sini aja. Ini kan cuma buat ngupgrade ya. Di sini aja nih, enggak ngalangin nih. Oke, okay, situ enggak ngalangin. Memang kalau main Magic Chess itu ngabisin ini ya, ngabisin durasi ya, tanpa kita sengajain gitu. Memang durasinya lama guys untuk dapat peringkat pertamanya tuh. Bisa sampai setengah jam guys. Ini kita flicker aja nih. Ini di sini nih takut kepencet ya. Ada alpha kita beli. Kita taruh alphanya seperti ini. Oke. Itu Benedetta. Emang ada Benedetta? Baru lihat saya. Dia apa ininya? Mystical Bureau sama Weapon Master. Baru tahu guys. Kayaknya kemarin nggak ada deh. Mm-mm.
Baiknya tuh kalau di awal-awal emang kalah, guys. Ini kalah aja ya. Ini saya sengaja bolong-bolongin gini sih, biar ini, guys. Biar hawa panasnya keluar ya. Berarti sih nggak ini juga sih. Nggak gitu konsepnya ya. Oke, ada file di sini kita beli. Yang diganti adalah... apa nih? Dari Adik Saret yang berang hidul, nyerang ulon, ngales. Nyun kaki dul di bantalan ku iya kunang. Ku paranti ini hari tuh, di keramas mama tuh. Eh, mix ya. Nggak dipake. Nggak dipenal gue ya. Ini nggak dipake guys, jual aja nih. Angela ya. Angelanya nggak dipake. Oke. Okay. Sini kita ada Elementalis, Quartermaster, sama Wrestlemania. Kok gini ya? Ah, Quartermaster Magic Crystal aja. Gak ada, guys. Saya kan gak mau bikin itu. Udah, kesini aja ke si Arlott. Ini udah 20 nih. Kita lock dulu, guys. Lumayan tuh bisa dapat fail 2 ya. Ini bisa nggak sih taruh tengah-tengah gitu? Tengah-tengah sini gitu. Nggak bisa, guys. Udah situ aja ya. Ngalangin nama-nama orang. Nah, ini juga sih. Taruh aja ini. Oke. Okay. Guys, oke, okay. Saatnya mengambil equip, ambil equip. Urutan keberapa saya ini? Coba lihat. Urutan kedua. Hidup lagi aja. Nah, dapat ini angin ya. Karina, wow, apa dulu lah, ininya kita lock dulu. Karina masuk lah, ini nggak dipakai kita jual. Oke, nah ini bisa masuk. Yeah. Ini nggak usah dikunci. Nah, aurat. Apa-apa, guys, ya. Oh iya, saya mainin ini habis lebaran ya. Minal aidin wal faidin guys ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ini udah hari Senin ya. Berarti udah H plus 5 guys. Udah pada pulang lagi ya. Ke kota asal. Udah pada balik lagi ke kota asal guys. Semoga selamat sampai tujuan ya. Amin. Oh. Ada Martis guys, lock dulu.
Wow. Oke, kalau hari ini apa-apa guys ya. 10 menit sudah berlalu. Ntar dulu nih, ini nantinya berisik guys kita. Kita ini di silent dulu. Oh, oke. Okay. Rock solid. Heroes look at away from Ali. So. Oke. Okay. Nah, 33 di sini ada Martis. Kita beli dulu Martis. Di sini Martis masuk. Nah, immortal jadi tuh. Kita tabung dulu guys, jangan dulu beli-beli ya, karena ini kan lawannya monster ya. Bisa untuk nabung guys. Oke, masukin ke si Arlott. Nah di sini jadi bisa beli banyak kita guys. Ada Silvana nih. Tapi enggak ini juga sih. Oke. Okay. Ada main sitar. Nanti aja dulu guys. Wow. Nanti dulu ya. Oh, jadi tuh guys. Yang harganya goldnya 3 jangan dulu beli nih. Kita nge-level 3-in dulu yang harga goldnya 1 dan 2 ya. Wow. Oh, mati ya. Sudah 38 aja darahnya. Ini karena beli ini. Oh, ini bintang. Ini 2 kok. Dua kok itu tadi. Kita jual dulu nih, nggak ada temannya sih masalahnya. Oke. Okay. Jadi guys, bintang 3 guys. Jadi juga. Ini kita lock dulu nih. Kita equipnya kasih ke sini, ke sini nih. Oke. Okay. Ah, lap. Itu sih sepenuhnya Karina. Wah, wow, nice. Apa nggak apa-apa. Oke. Jadi guys, ini Alpha lebih keren lagi nih. Tapi Karina miss terus ya, bagusan Karina sih. Oke. Gak ada guys. Kalah guys. Gak apa-apa guys. Yang penting dapat skin. Ini pasti kalah sih. Kelihatan banget tuh. Udah tinggal 12 darahnya guys. Kelihatan banget ya. Darahnya tinggal 12 loh. Oke.
Kenapa eh? Banyak Fanny pantesan tuh. Banyak komentar Fanny ya, Fanny. Biarkan mereka harus berjuang lagi. Mereka harus berjuang lagi untuk... Nah, ada Mincitar sini, kita bisa masukin Mincitar tengah-tengah sini. Oke, kebuka tuh guys. Oke. Ini harganya berapa itu? Oh, 2 guys, Martis ya. Alok dulu. Mahal sekarang ya, jadi 2 gold. Dulu mah 1 kan Martis. Kalah guys, telak banget kalahnya tuh. Boom. Ya sudah guys. Dor. Kira kalah juga guys. Oke. Okay. Gak apa-apa guys. Saya memang tujuannya mau dapetin skin aja guys. Lagi pula ada. Ada ini. Kalah guys. Tidak akan ada perubahan dari segi hero nya. Ada Benedetta tadi ya. Semuanya berubah semua guys. Oke. Okay. Continue. Ya sedikit mengecewakan ya. Biasanya kan saya kalau nggak satu berapa gitu. Sekarang kalah guys ya karena wayahnya aja karena sudah saatnya untuk kalah mungkin. Nah ini kita ambil. Ambil guys. Oke. Defuse Im Tarz ya. Oke. Okay. Sudah, guys. Itu doang. Cuma gitu doang. Nanti mainin lagi season selanjutnya. 15 kali, ya kan? Nah, ini... Ngumpul ini juga buat apa, gitu? Oke. Okay. Nah, kita ada daily di sini. Claim. Kita juga di sini ada misi. Ada misi di sini. Perlu Sparkle Melissa. Bukan ya. Infernal Wyrmlord. Wyrmlord. Ini harus recharge. Jangan. Nah ini. Ini tuh. Realitasnya belum guys tuh. Harus mainin. Harus menang 2 kali ya. Paling gampang itu main kayak gitu berawal guys. Main berawal guys. Sudah. Kita main berawal dulu guys. Brawl. Oke, Uji Tisun Brawl jadi judulnya ya. Cyclops kali, kita pakai Cyclops aja guys. Oke, rawalnya sekali aja kali ya. Karena ini durasinya udah mau 20 lebih tuh, 20 menit lebih guys. Oke. Ini tadi kalau menang terus kayaknya lebih dari 20 menit guys. Ultran 1 tuh lama ya.
Untungnya saya kalah di awal-awal ya. Urutan ke 6 tadi. 7 apa 6? Di sini Mythic-nya 2 orang ya. Dede sama One Person kali itu tuh bikin bacanya ya. Oke. Trok. Kita beli Starlight Bruno. Itu kalau beli Starlight paling ngarepin ininya aja guys, patungnya ya. Mana? Ngarepin statunya tuh. Statue. Oh no. Oh no. Oh. Wow. Boss back. Ini ada gambar facecam di sebelah kiri atas. Halangin sebenarnya sih. Tapi jangan di apa? Jangan diraukan lah. Agak nge-lag ini ya. Kalau main sambil streaming itu nge-lag sih guys. Buat streaming ya? Ini rekaman ya. Kalau streaming tuh kadang nge-lag. Tapi kalau live streaming saya bisa nggak pakai facecam ya. Karena emang susah guys. Harus dari pakai aplikasi gitu kayak di PC pakai OBS nampilin wajah ya. Wow. Kalau guys nggak mending kok ya gitu sih like. Wow. Ayo si Tank. Come on. Wih. Oh, ya. Oh.
Ngelag maju-maju, guys. Yuk. Wow. Harus menang ya, misinya harus menang 2 kali guys. Paling gampang itu ya main brawl ya. Kadang kalau main klasik atau rank itu kadang kalah ya kan. Wah, mau udah lama kalah lagi. Kalau brawl kan kalah yang main lagi gitu, terus sampai menang. Itu untuk ngakalin ininya guys. Untuk ngakalin kalau ada event suruh main klasik rank brawl, ya main brawl. Paling cepat. Main bro. Yuk segera, oke. Come on, ya. Baru kebeli kebakar-bakar guys, walaupun saya pakai emblem kebakar-bakar, saya pakai lagi equipnya yang kebakar-bakar ya biar kosong gitu loh. Tengah kemana sih? Nah, dulu lah. Maju sendiri tuh. Dulu ada sangku. Wow, no. Awas. Awas, Bunonya. Ya. Come on, hiduplah. Aduh. Oke.
Terang ini dengan seorang. Agak nge-lag guys, kelihatan ya. Nge-frame gitu. Wah. Sudah guys, susah guys. Untuk menambah-nambah durasi aja biar setengah jam guys. Nanti saya maininnya jangan sambil screen recording ya, karena ini nomor satu nge-lag, nomor dua ada gambar sayanya di pojok kiri atas, ngalangin ya. Ngalangin guys. Surrender lah, ngapain lagi coba. Ada yang surrender guys. Nggak bisa kayak kelalangan gambar saya. Divit. Mari kita lihat. Kedivitan ini. Peng. Return. Dulu nah di sini. Kocok sini. Setelah lagi nih. Rem. Tuh, selalu pencet terus guys. Even. Klaim. Hero Academy. Klaim. Oke, cukup sekian ya. Oke, terima kasih telah menonton ya. Salam. Oke, Padit Kalut Padri, Sagittarius. Sampai jumpa di konten gaming selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau ada iklannya, tonton sampai selesai guys ya. Karena itu untuk membantu saya guys. Walaupun gini-gini juga, alhamdulillah sudah dimonet ya guys. Kalau ada iklan, mohon ditonton sampai selesai ya. Bye.